Halo sahabat, kembali bertemu dalam kanal YouTube Agus Raharja. Kali ini saya bersama dengan Bapak Anton Sisal, tokoh penggiat bahasa Jawa di Suriname, berkunjung ke Taman Rejo untuk menikmati cenil. Ya, cenil buatan pedagang di Taman Rejo. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Suriname, jangan lupa sempatkan waktu untuk kuliner di Taman Rejo. Dijamin rasa khas Indonesia. Semoga sajian ini berkenan untuk semua sahabat, sehingga semakin mengenal khas Jawa di Suriname. Dodolan cenil. Iya. Kau bisa gawe cenil kebicaraan nih, gawe cenil. Kau bisa gawe cenil sekolah sopo ngerti nih. Makku. Oh, mien sekolah mak, belajar sekolah mama. Iya. Makan cenil di Suriname. Ya, apa yang mau berbuat? Oh, sopok. Kalau di sini nama namanya Sauto. Sauto. Tangan Jawa Sauto. Ya, Sauto. Ini berapa nih? Nil. Asuransi berapa ya? 100 Ini Ono. Abung itu baiklah, yuk tenang semua.
Dan lacer itu Bagolondo. Mengko. Jadi begini ngomongnya campuran. Ini pun rawat sih Pak. Kita makan sotonya. Ini makan soto sama. Warung ini kalau weekend training. Sambelin harap lo ya. Kalau kita berkau itu pak. Bajur pak. Kita kecap pak. Kecap juga. Itu ya itu sambel. Kita buku mana noh bikin yang cemeng terlalu yang makan pisang goreng taruh sambal kecil. Oh iki lho sate iki. Oh iya iya nanya nanya jago pisang goreng kecil di sini. Aku lah seneng nih apa pisang goreng dan sambal kecil. Pisang goreng wis enak orang kamu orang karo apa-apa contohnya. Aku ini kayaknya enak Jawa. Mangan cukup itu orang kalau siapa tau. Menawa enakku, kalau mie. Mana yang mungkin ini kalau siapa? Iya. Tau di. Oke, kalau bentar goreng ini. Lagi tambah bermasalah. Iya gitu ya. Asin uji, kalau tak rasa ke, sepon uji. Ya, asin uji, rasa. Itu mudah rasa yang kuat. Jadi pakai uji. Nah, kalau tapi sih hati dia, ya. Kalau kebanyakan ya. Ini asinnya bukan asin uji, bukan asin garam. Jadi asin suri kan. Asin suri. Di sini masalah apa? Enggak tahu ya, dia bukan sana. Aku enggak ngerti itu tuh asin. Iya, asin. Biasanya orang ini nang warung ya hari-hari. Dari ini yang kemarin bolot ini sama rame-rame itu dari emigrasi itu sama rame-rame ya mungkin menolong untuk budaya dan iya kan menolong berapa pak? Saya bilang terlibat juga lae romo monangwe wonten acara lain kalau di Seri tinggal di Patori ya jalan mana Pak? Oh arah Gereja Indonesia. Halo. Bawa aku nang warung cafe nih kalau Romo Agus makan tau kok. Bawa mana?
Ya, sikat itu. Baik, dia mampir nang mari-mari boleh. Lah, nganu. Okey, saya balik dan saya kata. Ya, jadi yang mungkin nang mari boleh kan yang rame-rame. Apa itu yang tak mampir nang mari boleh. Orang. Wei, ada nganu ke? Ada. Kenal? Eh? Ora. Oh. Oh, dengar ya. Excuse ya. Mungkin aku al monitor ayu. Aku ngetel gue. Ya, bos. Itu putar apa? Betul, putar itu kerja saja. Ale, kedua-duanya tidak di belakang, tidak berumah tangga. Di bagian istri, tembus dorong. Bukan terpelajar siapa. Di kaler, asin itu jenis murtu. Oh, so, di situ punya campuran longgongan molek. Tapi yo enjoy anak saya yang kedua itu anak Lana. Juga melayan itu beranak itu nang pasamuan nang jemaat longlong juga itu tapi nongol rumah tidak sanggup ini mereka liburan di Kroasia di tekan Kroasia naik mobil kan. Anak itu kita tukar. Anak itu dengan father, yang itu itu anaknya dulu kita satu lagi. Dia saya ikut kepada father. Selamat melayani Tuhan. Dawat Suriname? Ya.